Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram, yang kami hormati Ibu Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Mataram, yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram, yang kami hormati Ibu Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ibu Tingkat Kota Mataram, singkatnya Ibu-ibu, Bapak hadirin yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, acara pelatihan pembuatan hantara bagi organisasi wanita dan tim penggerak PKK se-Kota Mataram dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-91 Kota Mataram tahun 2019 kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ta' alaina hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya karim, perkenankanlah kami memanjatkan puji syukur kehadiratmu atas karunia yang tidak terhingga sehingga dapat menghadiri pelatihan pembuatan antara bagi ibu-ibu perwakilan organisasi wanita dan PPPKK Kecamatan Sekota Mataram, mengajar silaturahmi dan untuk meningkatkan keterampilan. Ya Allah ya salam, berikanlah petunjuk dan hidayah-Mu. An-naskura ni'mataka alladhi an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardha. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keluangan waktu sehingga bisa hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti satu kegiatan yaitu pelatihan membuat tentara. Ibu-ibu, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Ketua GOW, izinkan saya untuk melaporkan beberapa hal terkait dengan kegiatan yang akan kita laksanakan dalam rangka peringatan Hari Ibu yang ke-91. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, dalam setiap momen perayaan Hari Ibu, Hari Kartini, GOW Kota Mataram mengambil peran sebagai penyelenggara kegiatan perayaan itu. Untuk tahun ini, Hari Ibu, peringatan Hari Ibu yang ke-91 ini mengusung tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju dengan subtema Pemberdayaan Perempuan Melalui Kewirausahaan. Pengetahuan dan keterampilan kepada ibu-ibu dalam, karena ibu-ibu banyak memiliki waktu ya, waktu yang luang, dan ini bisa menjadi peluang bisnis ke depannya. Nanti kita harapkan dari pelatihan ini ibu-ibu bisa menularkan kepada bahkan tetangga, bahkan bisa juga menularkan kepada banyak lain, tetangga, banyak orang, keluarga di sekitarnya. Jadi ya, ini juga mengurangi budget barangkali untuk anggota kita. Saya kira ini tujuan pelatihan pada pagi hari ini. Kemudian peserta Bu Ketua Penggerak PKK dan Bu Ketua GOW, jadi peserta ini masing-masing sejumlah 250 orang dari 25 organisasi wanita. Sambutan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Mataram sekaligus membuka acara ini secara resmi. Yang terhormat Ibu Hajah Kinastri, mohon teruskan di sini.
terhormat Ibu Sesepuh Organisasi Wanita Kota Mataram, Ibu Hajah Suryani Anwar Abdul, yang saya hormati Ibu Ketua Panitia Peringatan Hari Ibu, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan, yang juga saya hormati Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Singkatnya, ibu-ibu, para peserta pelatihan pembuatan hantaran dalam rangka peringatan Hari Ibu yang dirahmati Allah, dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya kita diberi kesempatan kesehatan untuk bisa hadir di tempat ini bersama-sama untuk mengikuti pelatihan pembuatan hantaran bagi organisasi wanita sekota Mataram. Saat ini GW Kota Mataram sudah bergabung sekitar 25 organisasi wanita, dan insya Allah sebentar lagi akan bertambah menjadi 26 dengan bergabungnya IWAPI Kota Mataram. Peserta yang hadir pada hari ini diharapkan bahwa bisa menjadi mentor di organisasi masing-masing. Jadi tidak berhenti pada ibu-ibu saja yang ada di sini, tapi bisa dilanjutkan di dalam organisasinya masing-masing. Kita mengemas sesuatu menjadi lebih indah, lebih menarik, dan berkesan. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa dikembangkan. Jadi tidak hanya hantaran ini terbatas kepada hantaran ketika acara pernikahan, tapi hantaran ini bisa juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Seperti kita ketahui bersama bahwa kita di masing-masing organisasi seringkali kedatangan tamu. Dan itu tidak perlu lagi kita pesan di tempat pembuatan atau pembungkusan kado. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang berbahagia dengan berakhirnya sambutan dari Ibu Ketua tadi, maka sudah seluruh rangkaian acara pembukaan pelatihan pembuatan lantaran bagi organisasi wanita dan tim pelatihan khas Kota Mataram. Dan tanpa nanggungnya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami tutup acara ini dengan menyampaikan bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu,
Kemudian ambil ininya yang di atas. Ini kan dia kan. Dicek. Untuk cara makannya. Yang bagian atas tekan dia pakai jempolnya. Ada yang enggak ngerti? Di atas sini. Ganti modelnya. Jadi yang ikannya dibuka. Nanti ini bu, untuk besar aja. Lagi dua. Lagi dua. Ya, ya. Sekarang dia lipat seperti di biru kecil-kecil bu ya. Ya. Ya buat biru. Pas. Ya. Mati pas. Yeah.
Kreativitas ya.